Serangkaian latihan militer gabungan Super Garuda Shield 2024, para pasukan elit dari TNI Indonesia, US Army, Jepang, dan perwakilan tentara 19 negara melakukan latihan bersama multinasional, terjun bebas militer atau military prepal dari ketinggian 12.000 kaki. Dalam tayangan video, puluhan tentara terjun dari helikopter CH-47 Chinook milik Angkatan Darat Amerika mewarnai langit Banongan, Situbondo, Jawa Timur. Super Garuda Shield dikenal latihan militer multilateral digelar rutin oleh TNI Indonesia dengan Angkatan Bersenjata Amerika setiap tahun. Kali ini digelar di 3 tempat, yaitu Situbondo, Jawa Timur, Batu Raja, Sumatera Selatan, dan Karawang, Jawa Barat. Latihan prepol ini dirancang untuk mengasah keterampilan para prajurit dalam melakukan terjun bebas dari ketinggian tertentu dengan presisi dan kecepatan tinggi. Diketahui Super Garuda Shield merupakan dari rangkaian operasi Amfibi dan digelar dari 26 Agustus sampai 6 September 2024. Selain latihan pendaratan marinir, sebagian pasukan diterjunkan dari langit untuk menyerbu sasaran musuh. Latihan dengan melibatkan 19 negara ini, diantaranya Indonesia sebagai tuan rumah, AS, Australia, Jepang, Singapura, Inggris, Selandia Baru, Kanada, Prancis, Jerman, Filipina, Korea Selatan, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.